sih. Ah, nggak boleh ya. Buat kok itu sama dari apa kan, Kak? Jadi tulang itu ya. Tahan gini, Pak. Gini. Ininya, Pak, nahan. Oh, mau bantu. Oh, sele-sele. Empat ya, Pak? Udah, Pak, bawa lagi, Pak. Angkat sikit, Pak. Ah, kasih komentar le. Dia memang memecahkan es ini macam gampang, tapi ternyata ada trik-trik khusus dan kita harus berlatih di rumah supaya. Berlatih di MP, Pak. Oh iya, berlatih di MP, merpati putih supaya kita bisa lebih memiliki kemampuan untuk memecahkan es ini dan memecahkan kepala kalian semua. Terima kasih. Masih belum berhasil, saudara-saudara. Sakit nggak? Salah teknik. Jangan dulu, tunggu, sabar. Gini dulu. Masih baru tadi. Asko jatuh. Jangan langsung. Tebel aja sini. Kepala. Enggak. Di sini tuh enggak datar, susah. Ini Ryan akan mencoba memecahkan es ini dengan sikunya. Koyan. Dari sini. Ini enggak gua ngambil dari sini, Pak. Depan itu. Kan. Pak itu jatuh sampai. Ah, masih belum berhasil, teman-teman. Udah. Ini lurus. Hah? Teman-teman ini sekarang. Don't try this at home. Siapa? Radit. MP. Boleh masuk MP habis ini. Mencakan batu-batu. Sama lo kita, gini juga aku, cuma aku gak kayak kau. Mantap. 10. Bang, orang ini kebiasaan gak hormat. Boleh. Hormat. Terus lompat si Raya. Terus si Dole, kuda-kudanya salah. Kuda-kuda depan kok. Hari ini nafas banyak. Mungkin buang nafas. Aman jangan. Siapa ya? Kenapa? Ah, jangan dipanggil.
Berproses. Tapi mata tetap sini lah. Belum masuk material. Dengan perhatian Mas ya. Pak ya. Katakan antara batu bata ini kita mau dengarkan trik khusus yang disampaikan oleh Radi. Radi, dengarkan. Radi, apa teknik khusus memecahkan batu yang 4 biji? Tekniknya enggak banyak. Tekniknya apa jadi? Cuma yakin aja. Yakin aja. Iya. Yakin bahwa kalau itu bisa patah. Gitu ya, gitu ya. Gitu aja. Jadi kalau pernapasannya apanya semua itu ada? Ada. Itu dikit-dikit sakit aja. Tidak sakit aja, jadi napas ditarik dikumpulkan di sini gitu ya. Kasihin kita enggak. Oh, kasih padet ya. Oh, kalau mau sakit. Oh, kalau memeraskan tangan udara di sini gitu ya. Baru pukul yakin aja. Oh, kira-kira aja di sini enggak patah cuman gitu. Oke. Yang mau nyoba nanti boleh dinding rumahnya digini-gini kan pakai naga. Sekali lagi ini Merpati Putih SMA Negeri 3 Medan. Sip.